Hai, kita berjumpa lagi di BMF.FM. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar BMF.FM. Okay, hari ini BMF.FM berada di Putrajaya, di bangunan keusahawanan Putrajaya Persen 2. Okay, alhamdulillah kami telah dijemput oleh Parkis Textile untuk bersama-sama dengan pengusaha kilang Parkis Textile. Okay, kita dengarkan apa pesanan dan yang akan disampaikan oleh Datuk Syed. Kepada pendengar, kami ada di Putrajaya untuk lagi 4 hari. Silalah ke sini untuk shopping, untuk back to school. Dan kalau yang dah, yang ada ingin untuk memberikan derma kepada yang asnaf yang memerlukan, kami ada beberapa NGO yang melakukan benda itu dan kita boleh work up together. Dan di kilang sehingga 19 Januari kita akan berada di situ untuk membantu anda untuk menyelesaikan masalah persekolahan. Anak-anak sisi anak persekolahan. Dan kepada pendengar semua, keep on BMF. Okay, hi semua. So kita akan adakan carnival back to school pada kita akan adakan selama 4 hari lah. So hari ini dah hari kedua, 18 sehingga 22 hari Ahad. Okay, apa yang kita boleh katakan carnival ni kita lebih utamakan kepada barangan sekolah lah, penjualan barang sekolah. Harga yang menarik ditawarkan, tapi kualiti baiklah, baguslah. Okay. So kepada sesiapa yang ingin berbelanja barangan sekolah, inilah tempatnya. Sebab kita boleh katakan ini sebagai one stop center lah. Okay, dia ada semua. Dia ada baju sekolah, seluar, songkok, alat tulis semua. Okay, so datang ramai-ramai, bawa anak-anak, kita meriahkan kereta. Okey, BMF.FM. Okey, dapatkan barangan sekolah anak-anak anda, potongan sehingga 30% bersama-sama dengan Parkis Textile. Okey, jangan lepaskan peluang ini. Okey, saya rasa inilah peluang kemasan untuk kita dapatkan barangan yang termurah, terhebat daripada Parkis Textile yang setanding dengan jenama-jenama yang ada di pasaran sekarang. Okey, sekolah produk BMF untuk kita sama-sama terus berjaya. Okey, bye-bye. Untuk anda yang ingin mendengarkan kami di BMF.FM, jangan lupa type BMF.FM dan like juga fanpage kami di Radio BMF.FM, juga Instagram kami by muslimfirst.fm.